Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di kajian kitab Al-Hikam. Kali ini kita masuk episode yang kelima. Ya kita masih di hikmah yang pertama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Jazakumullah Khairan Setia mengikuti kajian ini Dan saya minta Anda semua menjadi Duta-duta ilmu Sampaikan yang Anda lihat ini Anda dengar ini kepada sebanyak mungkin Umat manusia Share link ini, share kajian ini Agar kita sama-sama mendapatkan Rahmat dan balasan yang besar Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syekh Ibn Atta'ilah menyatakan Min alamatil i'timadi alal amal nuksun rojai inda Seperti yang sudah kita jelaskan, di antara salah satu tanda seseorang bergantung kepada usahanya, amalnya adalah berkurangnya rasa harap saat dia terjerumus dalam kesalahan. Kalimat ini multi tafsir, bisa ditafsirkan untuk urusan ukhrawi, ya bisa ditafsirkan juga untuk urusan duniawi. Maksudnya urusan duniawi bagaimana? Bukan untuk hal-hal yang sifatnya ibadah mahdoh, tapi, untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita memang harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebaik mungkin. Kita memang harus merencanakan sesuatunya dengan secermat, sedetil, dan sehebat mungkin. Tapi, jangan pernah bergantung dengan yang namanya sarana. Itu salah. Nah, itu yang buat kita stres, itu yang buat kita jatuh, itu yang buat kita susah. Kenapa? Karena saat semua direncanakan dengan baik, semua direncanakan dengan hebat, ternyata yang terjadi tidak sesuai rencana, maka pupus harapannya, hancur jiwanya, ya patah semangatnya, dan dia menjadi orang yang lemah. Beda dengan seorang mukmin yang telah menguasai ilmu tauhid, yang paham bahwasanya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hanya dititipin oleh Allah dipinjamin oleh Allah. Semua perencanaan adalah upaya kita untuk mewujudkan cita-cita, tapi cita-cita itu tidak akan terwujud tanpa restu Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin di langkah awal dia sudah meyakini bahwasanya saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, tugas saya hanya menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan kendaraan, ya, menyiapkan tunggangan. Setelah semua disiapkan dengan bagus, dari awal hatinya sudah sudah yakin ini nggak bisa menghasilkan apa-apa. Sarayana ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang yang sudah betul-betul tawakal, menggantungkan semuanya pada Allah taala, pasrah kepada kekuatan kekuasaan Allah taala, ciri-cirinya adalah kalau dia mengalami kegagalan, maka dia tidak pernah berputus asa dan dalam kamusnya tidak ada kata gagal. Orang gagal adalah orang yang berhenti berjuang. Orang yang gagal adalah orang yang bersandar pada asbab kepada sarana. Tapi orang yang bersandar pada Allah tidak pernah gagal. Kalau sarananya belum bisa mewujudkan, maka dia akan terus mencari dan mencari, berbuat dan berbuat sampai tujuannya tercapai karena yang dia jadikan kendaraan bukanlah sarana-sarana tapi dia berpegang pada kuasa Ilahi kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW saat Perang Badar, menurut jumlah pasukan, kekuatan, ya umat Islam saat itu sangat sedikit, hanya sepertiga dari musuh-musuhnya yang membenci, yang musuh, yang memerangi. Persenjataannya sangat minim, kendaraannya sangat minim. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan Jangan bergantung dengan sarana dan prasarana. Meskipun sarana dan prasarana semua aspek ya dipakai, tapi Rasulullah mengutamakan minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Anda yang gagal adalah Anda yang berhenti berjuang. Anda yang berhasil adalah dia yang menurut hitung-hitungan, menurut kenyataan gagal dan gagal dan gagal tapi tetap tersenyum, menatap tujuan, dan berjuang tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah. Karena dia tahu Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Masalah belum berhasil, itu adalah proses untuk mengabdi, proses untuk merayu, proses untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah sebetulnya dia telah berhasil, dia telah sukses, walaupun tujuannya belum tercapai. Insya Allah, ya, kita bisa belajar banyak ini Ya kalau udah begini jiwanya nggak mungkin akan putus asa. Kenapa? Nggak ada amal jadi sandaran, nggak ada. Usaha jadi sandaran, nggak ada. Sandarannya Allah. Sehingga dia akan menikmati setiap langkah kehidupan. Dia akan menjadi orang yang kuat luar biasa. Orang yang kokoh. Kenapa? Sandarannya Allah. Kalau kamu bersandar dengan tembok, tembok bisa roboh. Kamu bersandar dengan harta, harta bisa hilang. Kamu bersandar bisa dengan teman-teman bisa lari meninggalkanmu. Kamu bersandar dengan pangkat, pangkatmu bisa dicabut sewaktu-waktu. Kamu bersandar dengan uh, apapun itu yang sifatnya makhluk ciptaan Allah Taala, makhluk itu bisa binasa seketika. Tapi kalau kamu bersandar kepada Allah Taala, Allah selalu ada dan Allah maha kuasa, Allah maha bisa. Insya Allah yang sedikit ini barokah. Jangan lupa sebarluaskan kepada siapapun agar kita mendapatkan manfaat yang besar subscribe channel Habib Novel Al Idrus, kemudian sebarluaskan. Jazakumullah khairan, mohon maaf, semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.